Acara ini disponsori oleh Pemirsa mahasiswa saking Silih Tunggil Perguruan Tinggi Ring Buleleng ngelimbakang sarin pikayunan antuk ngaryanin piranti pemanas air ngangge listrik tenaga surya. Toye panas saneka silang inucap kepercaya sida angge hidroterapi majang pasien saneka rawat ring rumah sakit. Inovasi inucap kaembasang oleh tim Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja inggih punika kade ulik permana putri saking prodi kedokteran Miwa Igede Agustian Aristagosa Sanita Leraus saking prodi kedokteran. Inovasi sederhana inucap ngawigunayang water heater sane ketah kepanggin ring lapangan raris kejangkepin antuk makatah piranti Miwa sensor rumasuk piranti ngen terang matanai mangde side ngasilang energi listrik. Agustian Aristagosa Miwah Ulik Permana Putri ritat kalo nyobiang pabigunan piranti inucap mausang inovasi puniki kekaryanin selami 3 bulan sane kekawitin rikalaning nyaringin program kreativitas mahasiswa. Sarin pikayunan puniki embas risampu nampenin pake wukrame sangkaning pandemi. Piranti inucap muatang pangupaya ring sajroning nincapang kesehatan anggesarire sile tunggil nyaning lintangin hidroterapi inggih punike minum miwah masiram ngangge toyo anget. Itu ramah lingkungan, bagaimana kita bisa lihat untuk terapi non farmakologis atau terapi tanpa obat meredakan kecemasan pada pasien COVID-19 itu bisa menggunakan air hangat. Nah, untuk air hangat ini masih di masyarakat masih itu didapatkan dengan water heater dari energi listrik, yang mana untuk listrik itu nanti outputnya itu batu bara dan nanti bisa menyebabkan pemanasan global karena mengeluarkan gas CO2 atau karbon dioksida. Nah, dari alat kami ini itu merupakan suatu rangkaian alat pemanas air yang ramah lingkungan itu menggunakan energi matahari dan juga dengan konsep massa jenis air, konsep fisika, termodinamika untuk memanaskan air tersebut. Jadinya tidak menggunakan energi listrik dari sumber batu bara, tetapi melainkan dari sumber matahari yang selanturnya nih produk puniki pacang kalimbakang malih mangdani saiwakti side mabuat macang krama. Komang Yuda Bali TV.